Pasangan muda Rizky Bilar dan Lesti Kejora akan segera menikah akhir bulan ini. Nampaknya Rizky Bilar dan Lesti Kejora sudah sangat mengenal satu sama lain. Bukan hanya saling mengetahui kebaikan, namun keburukan Rizky Bilar dan Lesti Kejora juga pasti sudah diketahui masing-masing. Bahkan Rizky Bilar tak segan membeberkan kedok dari calon istrinya tersebut. Lesti Kejora disebut memiliki sifat yang julid meski terkesan lugu. Ucapan Rizky Bilar ini bahkan sempat membuat Verrel Bramastra tak percaya. "Sama-sama julid," ungkapnya dalam sebuah wawancara. Aktor tampan ini mengaku tak percaya jika Lesti Kejora adalah sosok yang julid. Apalagi menurutnya Lesti Kejora kerap terlihat sangat polos. "Masa sih? Dia polos-polos aja kayaknya," ucap Verrel Bramastra tak percaya. Rizky Bilar malah makin membongkar kedok calon istrinya tersebut. Ia mengatakan jika Lesti Kejora tak seperti dirinya yang dari luar sudah terlihat julid. Bahkan Rizky Bilar menyebut jika Lesti lebih pedas ucapannya. "Lebih nusuk," jawab Rizky Bilar sembari memberikan contoh. "Kalau gue kan kelihatan julid, kalau dia enggak, mukanya muka datar, tapi ngomongnya nyakitin banget," tambah Rizky Bilar. Mengetahui fakta soal Lesti Kejora yang julid ini membuat Verrel Bramastra malah tertawa ngakak. Begitulah informasinya, jika ada kesalahan kami minta maaf. Kami akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.